Hai, assalamualaikum guys. Selamat tengah hari guys. Selamat datang ke channel aku. Okay guys, kita berjumpa lagi untuk video kedua. Maybe aku akan buat jadi video part 2 kot. Okay. Hari ni kebetulan aku mungkin aku nak cari layak percayakan aku habis kan. Sekarang ni aku pakai tayar ni guys. Tayar bunga Dunlop TT100, tapi ni bukan Dunlop eh. Ini tayar kopi je. So pada aku tak sesuai lah aku tayar ni untuk aku buat main okay. So sekarang ni aku nak pergi menghala ke Port Klang. Aku nak cari tayar second. Tengoklah tayar apa yang ada situ, ada sesuai ke tak ada sesuai, kita sama-sama kita tengok. Okay. So aku akan cari tayar yang paling bajet dan paling murah lah aku cerita untuk kita guna untuk main track. Okay, jom kita jumpa ke sana. Prima lah tu. Sampai guys, di sini guys. Planet tayar guys, duduk sikit. Tayar second ke, tayar motor lah, tayar baru ke, tayar second ke. Banyakannya aku cari kat sini lah. Harga boleh runding guys. Jom kita masuk. Okay guys, kita dah buat pemilihan yang pantas ikut aku punya kehendak. Cuma aku tak tahu lagi harga-harga tayar ni berapa ringgit. Okay, so aku pilih tayar untuk peringkat-peringkat kepada yang beginner sampailah yang pro ya. Okay, pilihan aku yang pertama ni Maxxis Pasti F1. Okay, ni Maxxis. Dia. Ni tayar second je guys, tayar second je. Ni bunga dia. So kenapa aku pilih tayar ni? Okay, tayar ni dia kompas, dia ada meter kompas. So sangat sesuai untuk main training. Okay, setakat nak main training suka untuk training ke apa ke, tak ada masalah untuk aku pilih tayar ni. Tayar kita main. Okay, dan ni tayar ni saiz 110 guys. Sesuai untuk tayar belakang dengan premium 3.5. Okey, 3.5 ke 3.0 ke, okey, boleh sumat tayar ni Maxxis ni. Okey, ini tayar ni lepas habis race kau nak terus pergi buat runner, hantar barang ke, buat track ke, tak ada masalah guys. Ini tayar ni. Okey. Ba pada settle. Okey. Tayar pilihan aku yang kedua, Michelin Vader Power. Okey, yang ni. Tayar ni aku pilih sebab tayar ni pun boleh kita buat camping. Okey, macam Maxxis juga. Tayar ni pun sesuai. Tayar ni kalau tengah hujan pun macam rumah. Kalau tayar ni tengah hujan. Cuma tayar ni saiz dia 120 60 120 60. Okey, kalau kau letak kat tayar 3.5, kat rim 3.5 dekat belakang, dia akan jadi nipis. So tayar ni kalau aku aku tak berani.
beranilah nak pakai dekat ni 3.5 sebab dia nipis. Tapi kalau korang hati kering, lompok hadapan, berjuang, apa salah ni korang buat? Memang bunga pun cucu guys, bunga pun cantik, okay? Ini tayar pilihan aku yang kedua, Michelin Radial Power, okay? Tayar pilihan yang ketiga, tayar yang mangsawan, tayar kayangan, tayar kaki-kaki rai, kaki-kaki lepek. Tak perlu nak diperkenalkan lagi guys, super kosa, okay? Soft compound berpadu terbaik. Ini kalau kau pakai ni pergi trade day tak menang pun tak apa guys. Gambar banyak pakai tayar ni. Mantap tak mantap. Okay. Ini tayar ni saiz 12060 sesuai untuk rating 3.5. Mantap. Okay. Tayar yang keempat. Tayar ni jarang-jarang orang dengar, jarang-jarang orang pakai. Ini Battleac S21. Ini tayar ni kategori sport. Okey, walaupun dia kategori sport, ni pun boleh buat main track day guys. Boleh buat main track day. Tepi dia ni lembut. Kalau tak saya kau gunakan. Melecet-lecet ni guys tepi ni. Sebab apa aku tahu? Sebab aku tak pakai guys. Tayar ni S20 hujan macam ni. Memang mantap. Battleac S20. Silap. Battleac S21 guys. Kau kena kecam pula salah tipu. Dan tayar yang terakhir, tayar MotoGP guys. Pakai tayar ni tak menang pun jalan macam Rossi berkepak guys. Ha! Full slick guys. Full slick. Nampak? Okey. Ni. Tayar ni. Tayar ni memang tak berkepak. Aku nak terangkan macam mana dia punya kesedapan, keleperan itu guys. Ini kalau kau pakai Focus standard kilang ni guys, habis race Focus hilang guys, leper sangat. Okay, cuba tayar-tayar macam ni tak sesuai kalau kau pakai time race tu hujan ke, baru lepas hujan ke, trek basah ke, tak sesuai. Tapi kalau tayar tu, kalau tayar tu panas, terik, macam tu guys, pergi-pergi. Okay, macam mana kau, aku nak share macam mana kau nak tahu tayar ni bunga dia berapa persen, berapa persen, sebab dia tak ada bunga macam ni kan, kau belum tengok. Okey, sini aku ajar. Ni nampak tak ni dot 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 ni? Dot dot ni pun ada dot. So kalau macam ni, kalau ikut mata aku, dot tepi ni ada dalam 60%. Yang tengah ni ada lagi 80%. Yang kat sini ada lagi dalam 70%. So setakat track day 12 lap tak ada masalah guys. Tayar ni, okey. Tayar ni jenama Diablo. Tayar ni dengan tayar ni sama. Aku dah terambil sama pula. Saya ni dengan tayar ni sama. Sama. So aku masih tak tahu lagi nak pakai tayar yang mana, tapi macam kita punya tajuk, kita punya konten untuk kali ni, minimum budget untuk kita join track day. Okey. Bila dah minimum tu maksudnya apa guys? Maksudnya dua tayar seri ni mungkin aku tak punya, sebab tak mungkin dia akan okay. Tapi kalau dia kata ambil lah RM80, memang aku ambil guys. Okay. So yang ni kita pergi dulu. So antara S20 sekosan pun aku tekan juga, aku tak nak ambil. Sebab sekosan ni bila pakai kita dapat RM80 kita punya nawai tu yang asal. Track ni suka-suka part-part guys, okay. So antara tiga ni, okay. Maxxis, Michelin, Battleac. Okay, macam aku cakap tadi, aku tak berani pakai tayar 12060 betul sebab dia telah kau nipis. So dikeluarkan daripada carta ini. Michelin ni aku suka, tapi dia punya compound tu 60. So aku tak berani nak pakai sebenarnya. So antara dua ni, aku lebih prefer Battleac S20 ni. Nanti kita tanya harga dulu. Kalau harga dia mahal, takkan isi kita mahal kan? Kan? Isi tayar resi-resi kot kan? So, aku akan tanya Tokyo, aku akan bincang dengan Tokyo macam mana. Kalau dia kata ada diskon ke apa ke, kita pilih ada. Okay? So, aku harap ibu yang berkongsi ni, kalau ada salah sila, buang komen di bawah. Aku buat dalam cadangan ke apa, bagi tahu. Nanti aku akan beli harga berapa. Okay? Mantap guys!
guys. Aku udah siap pasang taya, ini taya sesama ini. Sebab aku taya ini, tajuknya kena dengan bajet tajuk kita hari ini. Ini memang bajet taya ini, coba tengok, masih baru ini ada buku dulu ni guys. So yang belakang aku tukar, aku pakai taya saiz 110-70. Dia ringan sikit lah, sebenarnya aku pakai saiz 110-70. Sekarang ni kita misi mencari tayar depan lah. Kat sini tayar depan dia kena stop. So saya senang. So aku cek tayar depan lah. So yang tayar belakang dah settle guys. Mantap. So kejap lagi kan aku ambil ada harga tayar yang aku nak lah. Aku akan pergi sini ke sisi bawah. Okay. Mantap. Okay guys, kita sambung dekat parking lot lah guys. Dekat atas tadi ada brother tu buat baskin pula. Suara dia pun sedap sampai hujan ni guys. Okay. So ni last lah, kelas lah untuk konten hari ni punya. Ni yang terakhir puasa. Siap tulis guys, sebab aku takut aku terlepas poin-poin yang penting lah. Okay. Takut juga ni jabatan netizen kecam nanti aku bagi info yang salah ke, pisang ke mat. Okay. Yang pertama sekali aku nak korang tahu niat korang, niat asal korang nak join trade day ni. Okay. Aku pun macam korang juga, jenis yang ada satu motor saja. Ada satu motor saja, itulah nak bawa pergi kerja, itulah nak bawa pergi mancing, itulah kau nak bawa pergi merempit, itulah kau nak bawa pergi track day. So sedikit sebanyak kita ni ada rasa was-was, takut accident ke, rosak ke motor tu masa tengah race kan. So cost, kita akan menaikkan cost kan. So benda utama niat kau, tanamkan dekat hati tu niat kau join track day ni nak menimba ilmu, nak cari pengalaman, nak merasai nak merasai suasana berlumba sesama sendiri ni dekat track. Okay, jangan kau terlampau paksa diri kau. Sebab contoh kalau korang tak pernah masuk track, jangan paksa kan. Kau just follow je, slow tak apa guys. Tak dapat, kalau menang pun bukan dapat rumah banglo semidi kat Taman Sara, tak ada. Tak dapat. So jangan membahayakan diri, jangan membahayakan kawan-kawan. Okay, niat tu kena tanam, enjoy. Bukan tak boleh menang, bukan tak boleh ada niat nak menang, tapi kalau ada niat nak menang sampai membahayakan orang lain, tak berbaloi. Okay, tak berbaloi. So tanamkan kat dalam diri niat tu untuk enjoy trading. Okay. Poin yang kedua, okay, yang ni aku yang paling aku takut lah. Poin yang kedua, jenis-jenis event guys. Okay, event yang latest yang kita akan join ni dekat Kuala Selangor 24 hari bulan 7 ni, dibuat oleh Free Fire Engine Oil kalau tak silap aku lah. Okay, event ni dia tak macam event-event lain macam Brab ke ataupun BTA ataupun MSF ke Kaprik ke, dia tak macam dia lain. Okay, yang trade day, yang event daripada Free Fire ni, dia event dia memang untuk enjoy. Memang dia buat dia enjoy. So dia tak perlukan kau wajib pakai racing suit, tak perlukan kau ada lesen track, lesen AAM. Okay. Kalau ada event-event yang memerlukan lesen track macam ni, macam lesen aku ni, event tu dia ada overall champion. Dia akan buat round by round, selalunya 5 round lah. Yang event Free Fire ni aku tak rasa dia akan buat round by round. Sebab kalau round by round dia kena pakai suit, dia kena ada
motor dia complete, motor dia kena skut lah, kena check. Okay, so event ni lebih kepada event track day santai-santai sesama kita saja untuk pengguna VFVI. Sangat bagus event ni untuk kita, untuk saya lah, untuk pengguna macam saya ni yang ada sebiji motor dia untuk join race tu. Sangat bagus event ni. Okay, poin yang seterusnya, ini pun sama penting kat guys. Okay, kita ni bukan dilahirkan terus ada bakat macam Rossi, bukan ada bakat macam Fabio, bukan ada bakat yang macam apa, Vinales ke apa, tak kisahlah. Fahami kemampuan diri sendiri. Fahami kemampuan diri sendiri. Okay, kau jangan push, kau jangan malam besok nak race, malam ni korang tengok lah YouTube MotoGP, oh nak masuk corner change gear je. Jangan macam tu, jangan. Sebab before event track day ni, kau tak pernah pergi mana-mana track ataupun kau pergi training sendiri ke, kau tak pernah, kau just main apa genting, kau just main apa Cameron ke Bukit Tinggi ke, kau just sejam main kat tempat macam tu. Tak sama situasi dalam track, jauh berbeza. Percayalah cakap, aku bukanlah nak kata aku ni main MotoGP ke main kapling, tak, aku main liga-liga kampung ni, tapi aku ada secebis ilmu, secebis pengalaman yang aku boleh share dengan korang hari ni. Okay, fahami korang punya kemampuan ni. Janganlah kau tiba-tiba nak late braking lah, nak hard braking lah, dengan orang cakap, orang yang cakap tu pakai Brembo M4 kan. Kita ni pakai oli kilang, bukan tak bagus, bagus. Tapi yakin ke kita dengan kemampuan kita ni, betul ke jarak kita break tu? Itu banyak baca dia guys, rumit. Okay, lepas tu fahami kemampuan diri sendiri, fahamilah pula kau punya karakter motor korang. Walaupun motor kita ni jenama yang sama, cara tunggangan kau dengan aku tak sama. Mungkin kau dekat corner selekoh tajam tu, kau boleh je hire tu corner masuk hanya corner gear 3. Aku tak boleh, mat. Aku kena break, kena change gear 2. Itu motor aku. Tapi kau je teknik, aku ni teknik lain, berbeza. Okay? Fahami jentera dan fahami kemampuan mesti. Tak perlu nak rosi sangatlah. Okay? Balik pada niat nombor satu ni, niat asal kita nak enjoy. Okay, santai-santai, itu saja. Lepas tu untuk korang punya study, untuk korang punya kelebihan, untuk korang punya ilmu, study sikit track-track yang akan korang pergi berumur. Contoh, kita dah tahu event ni dekat track Kuala Selangor, Google dan tengok dia punya dekat Google tu, map dia tu, map Kuala Selangor tu macam mana karakter dia. Banyak jalan lurus ke, banyak corner yang panjang ke, banyak corner yang pendek ke. Macam aku dekat track Kuala Selangor tu, kalau tak silap aku pernah race kat situ dalam 4 ataupun 5 kali, tapi dah lama sangat dah. Track tu sekarang pun dah dibaik pulih, dah ditambah baik lah, tengok tar semua dah cantik. Okay, pendapat aku pula, track Kuala Selangor ni dia track yang jenis tactical. Dia ada short corner, dia tak ada macam dekat kalau track go-kart Sepang tu ada 2-3 section. Selaku dia ada corner yang rolling, yang kau ambil corner panjang, kau boleh rolling macam tu. Kalau kat Kuala Selangor ni, tak silap aku, dia banyak corner-corner yang pendek-pendek. So maksudnya kau kena upgrade kau punya brake, sistem brake dan sistem handling motor kau. Sebab dia memang perlukan kau punya karakter motor tu boleh berikan cepat dan kau boleh lipat motor tu. Kau kena study kau orang punya track yang akan kau orang pergi race tu. Itu akan memberi kau sedikit kelebihan. Kalau yang dah pernah pula race kat situ, kau orang dah boleh agak apa yang kau nak tambah motor kau, apa yang kau nak kurangkan kat motor kau. So macam aku, kali pertama aku bawa motor aku ni masuk ke track Kuala Selangor ni, before this aku tak pernah bawa motor kart masuk dalam Kuala Selangor. Aku banyak bawa motor naked saja. So aku lebih tekankan setup motor aku ni, handling, brake dan pickup.
aku nak ada tiga benda dekat motor aku. So ini akan aku buat dekat motor aku sekarang. Aku akan cuba buat. Okey. Fahami fahami kau punya track, kenali karakter track tu. Last kali aku nak kongsi apa-apa event ke race yang korang pergi selepas-lepas ni ke. Enjoy race tu. Jangan terlampau stres, jangan terlampau tak sup. Benda tu akan jadi beban dekat diri kau sampai kau tak boleh nak concentrate. Concentrate ke concentration? Concentrate. Kau tak boleh nak concentrate dengan kau punya race. Silap-silap masa lampu merah tu pun kau dah tergamam. Race ni starting, tak starting tu point dia yang menentukan kau duduk belakang ataupun duduk lain. Kat starting lain. Ini je poin yang aku nak kongsi, yang aku terlepas pandang semalam punya video yang Pak Wan tu. Ini aku share. Kalau ada salah ke, silap ke, ada kurang ada idea, korang boleh komen ke bawah. Okay, untuk setup aku hari ni, yang tadi korang tengok, aku dah pergi kedai tayar second. Aku dah settle pasang tayar Maxxis kat tayar belakang aku. Tayar depan belum settle lagi sebab tadi tak ada saiz. Stop. So tayar belakang aku, aku guna tayar saiz 110-70. Macam aku cakap tadi, aku nak aku ni ada pick up sikit. So aku pakai tayar kecil sikit sebab dia ringan. So kos untuk hari ni RM50 saja guys. Siap pasang tayar ni. Bunga cantik lagi. Boleh pakai orang kata. Kenapa aku pakai tayar ni? Macam aku kena tajuk minimum budget for track day. Kalau aku ada tayar slip ke rumah, tapi aku tak nak pakai. Sebab kalau aku pakai tayar slip, costing tu akan meningkat. Sebab kalau korang beli tayar slip tu, kalau sepasang aku rasa paling murah kalau dapat pun RM400 sepasang. Kau nak pasang, kos upah pasang lagi dah RM20. Kau dah habis race nanti, kau mesti nak tukar. Takkan kau nak pergi hantar barang pakai tayar slip kan? Kan? So costing lagi nak tukar tayar RM20. So buka pasang dah hangus RM40. Kalau tayar ni, kalau lepas race tu aku boleh je terus hantar barang pakai tayar ni, tak ada masalah pun. So aku yakin dengan tayar ni. Aku confident dengan tayar ni. Cuma aku nak kena cari tayar depan. Okay. Sampai sini saja video aku kali ni. Harap korang boleh subscribe, share dan komen guys video aku kali ni. Kalau ada silap dan salah, itunya datang daripada aku. Yang kebaikan itu datang daripada aku. Okay. Mantap kan? Assalamualaikum.